Suara motor dari mana sih? Berisik banget. Kan jadi kebangun. Gawat. Aku harus tetap tenang. Jangan sampai ketahuan kalau aku. Kayaknya cuma perasaanku aja. Aduh, kok jadi mules ya? Suri sepertinya pergi ke kamar mandi. Kurasa geng motor itu juga sudah pergi. Aku tidak lagi mendengar suara mereka. Ini kesempatanku keluar. Tiba-tiba nggak jadi pengen. Tidur lagi aja deh. Hampir saja. Suri sudah tertidur pulas. Saatnya keluar. Kucing lucu, jangan berisik ya. Nanti Suri bangun. Kenapa, Mbek? Si siapa itu? Hah? Kamu ya yang berisik tadi. Aku kira siapa? Tunggu, kok kamu bisa masuk sih? Astaga, pantas aja. Jendelanya terbuka. Ada apa sih? Loh, Suri, kok nggak tidur? Malah mainan sama kucing. Kucingnya masuk kamar, mah. Kamu pasti lupa lagi kan buat nutup jendela? Sekarang tutup jendelanya, terus tidur. Iya, mah. Untung aku langsung refleks loncat dari jendela. Tapi hasilnya kakiku sakit. Walau bau, tak apalah. Biar aku istirahat di sini saja sampai besok pagi. Bu, namanya saya bawa ya. Aku sudah pulih. Saatnya pulang ke sawah. Ini di mana?
Apa lihat-lihat? Lagi seru nih. Mau baca juga? Beli sendiri. I am once again asking for your financial support.